Dua orang bocah perempuan hilang saat berenang di aliran Sungai Cimandiri, tepatnya di Kampung Tegal Datar, Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat, 19 Mei 2023, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Koordinator Pos Sar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, dua orang bocah itu bernama Nisrina Ridatun Nusabah, 8, dan Afika Lintang Zulfana, 8, saat itu, korban tengah berenang bersama tiga orang temannya, informasi yang diterima terkait dua orang anak yang hilang. Di Sungai Cimandiri, untuk kronologisnya korban bersama teman-temannya sedang melakukan aktivitas mandi di alisan Sungai Cimandiri, dua korban atas nama Afika bersama Nisrina dia mencoba berenang ke tengah. Kata Suryo ditemui di kantor Basarnas Sukabumi, Kiara Lawang Palabuhan Ratu, Sabtu, 20 Mei 2023, namun nahas kedua korban tersebut tidak bisa berenang hingga akhirnya terbawa arus dan dinyatakan hilang, ujar. Suryo menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan upaya pencarian terhadap korban. Hingga saat ini Basarnas sama tim SAR gabungan melakukan proses pencarian, untuk hasilnya masih nihil, ucap Suryo. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!